semua kegiatan saya dokumentasikan di foto, video, saya taruh di blog. Saya kasih nomor, kalau kamu lihat blog tenerkita.press.com itu cerita dokumentasi saya kasih materi di mana-mana, di dalam kota, di luar kota maupun di luar negeri. Kalau nggak bisa ada yang mau kata, aku bisa lebih begini. Kan ada gua ada lu. Jadi benar. Kota aja itu nya itu berarti benar. Karena pertama akan menimbulkan ini semakin kuat ya. Belum mau sukses atau enggak, bukan tergantung sekolah, bukan tergantung orang tua, tergantung teman, tergantung lu semua. Ini dia. Namanya Agus Surahman, SMP di Riau. Dia lulus tahun 2011 ya, dia lulus. 2011 dia lulus, 2012 angkatan Mirga, angkatannya bagus. Dia anak Riau, tapi sejak SD dia udah punya visi, udah punya mimpi. Gua mau kerja di perusahaan penerbangan. Gua mau kerja di perusahaan penerbangan, gua harus masuk SKM penerbangan. Pasti dia nggak tahu betapa jeleknya waktu itu SMK gua sendiri. Berapa dulu apa-apa. Dia kan gak denger karena dia di Riau kan. Tapi dia niat mau masuk penerbangan. Dan dia bilang sama orang tuanya, terus saya sampai dia cerita, dia nangis di bandara berpisah sama orang tuanya mulai SMP. Karena bapak ibunya di Pekanbaru, dia tinggal sama kakaknya di Depok. Lu tau deh, sini kan sejarah anak mereka. Nih, aku Surahman, anak Riau. Sekarang dia udah pakai seragam Garuda. Waktu itu cukup banyak Garuda menurut angkatannya Agus Rahman. Ini akan terjadi. Dulu dia masih sekolah, sekarang saya masih berhubungan sama dia lewat Twitter, lewat Instagram. Ini dia waktu kemarin pelantikan. Sekarang udah pakai seragam, bed setuju dia.